Tapi ini kita akan main minus ya guys. Jadi dari BC Club sendiri kamu bisa dengan menggunakan IDR. Udah terfix semuanya dan juga ada updatean terbaru. Kalau kalian tanya tentang customer service sudah ada ya. Untuk pilihannya sendiri kita bisa untuk lihat juga para sultanku. Di sini gua bakalan puter dulu untuk spinnya. Kita kan bisa untuk dapetin setiap 18 atau 24 jam sekali. Ya dapatnya BCW lagi. Dulu gua pernah banget dapetin 1 US dollar dari ini. Muter doang nih guys. 1 US dollar. Nah ini. Gua pernah dapetin ini. Wah heran juga. Ini gua pakai 20.000 aja dan minimum sebenarnya 10.000 ya untuk di bagian platform ini. Ini kita mainkan untuk minus, kita close dulu. Dimulai dari 0, pun juga bisa kayak halnya cryptocurrency. Kalian bisa untuk memilih untuk manual maupun mobil, ini belum ada tersedia. Jadi ibarat kata kita mainkan dari 1000. Lalu bomnya ada berapa? Bomnya gua buat 5 aja. Oke. Terus kita mulai main. Kita klik 1 2. Di sini udah kelihatan untuk pendapatannya. Oke, nice, bayaran. Double ya, udah dapet double. Gua coba untuk turunin aja ke bagian 3 nih guys. Oke, 1 2. Oh no, bisa dong. Ini double aja 4000. 1 2 3. Iyal, kagak dapet. Oke. 4000 lagi. 1 2. Kalau gue stop dapatnya 1160. 1 kali 29 ya, 1160. Ini gua klik satu kali. Hampir semuanya kayaknya dapat semua deh. Cuman gua untung ya, enggak. Nice, dapat juga 1,48. Dapatnya ini gua tadi kan dari 20.000 gitu. 1 2 3. Oke, stop. Aman guys. Dengan 3 ya, 3. Oke. Pelan-pelan banget sih yang gue ambil nih. Kata kalau kita buat 8000 ya. Oh enggak, ini udah gue play tadi. Nih. Oke, nice. 3 yang di bagian atas. Kayaknya habis ini di bagian tengah sih mereka kayaknya. Jadi gua bakalan tingkatin ke bagiannya 10.000. Oke. Tadi di sini. Kita klaim semua ya. 1 2 3. Nicely dapat 4800. Mereka pindah di bagian pojok kanan, sama ya di bagian kanan lah. Ini gue turun lagi 2500 saja. Nah, di sini kita klik 1 2. Ini feeling ya, mainnya feeling, hoki, mental, dan keberanian. Ya. Lalu all in, belum tentu lu berani gitu loh. Gue sendiri kan nggak mungkin ke all in. Iya kalau dapet. Jadinya kan ya udah gitu, sesuaikan dengan balance saja yang ada menurut gue sih gitu. Kalau lu mau nyobain semua ya otomatis JP, cuman kan ya susah banget lah menurut gue. Ini aja gue di bawah 2 kali lipat loh, cuman 1,4. Barat kita ambil 1 ya, cuman 1 doang nih. Kita lihat ini cuman dapat 1,0308. Harus berapa untuk meningkatkan lebih? Nih, 1 2 3 4 5 6 7, 7 baru dapat 1,37. Oke,
Oke, okay, nicely. Gue udah dapet 30.000. Coba kita ningkatin lagi ke bagiannya. Kalau kayak gini ya. No. 5.000 aja. Oke. Okay. 5.000 dapatnya Rp600. Gue tadi mau milih yang ini loh. Tapi aman, untung cuma 3 kali doang itu. Oke, dapat 31.000, udah lumayan ya, dapat 10.000, cuman kena potongannya. Kalau kita mau narik nih guys, kita terkena berapa itu? 6.000-an sekian. Di sini kalau bomnya ada 6, gua kecil. Oh my god. Double. Lagi ya. Damn. Nggak dapet cuy. Oke, okay. Kasih 3. Harusnya enggak. Oke, okay. Oke, okay. Ini sekali lagi sih, cuman kok susah banget. Gua bakalan pilih yang mungkin pojok kanan atas ya guys. Ah, oke, okay, nice. Kita claim dapat 2x35. Dah balik sih, balik. Nih kalikan 2 nih. Maksudnya bomnya ada 2. Bomnya ada 2 lumayan sih untuk dapetinnya tadi. Ini kayak PD-PD aja yang claimnya klik-klikannya ini. Nice. Ada 2 yang tengah sama yang di bagian sini. 1,56. Wow. Lumayan saldo gua udah 34.000 nih. Gua diamin dulu ya kalau gitu ya. Sebetulnya kalau ditanya ini bisa win terus atau enggak, jawabannya ya enggak tahu ya guys. Karena mining kalian bisa untuk nyobain gonta-ganti game, gonta-ganti penambangannya, jangan sampai stabil cuman gitu aja sih menurut gua. Jangan sama terus. Oke, okay, nice. Gue tadi juga milih cuma 3, kagak lebih ya, nggak banyak banget juga loh. Dan di bagian sini udah 35.000, lumayan banget. Gue bakalan tarik gue guys. Lalu di sini gue bakalan tarik dengan menggunakan e-wallet. Kalau pilihannya ya, sama kalian milih nih. Di sini adalah e-wallet, di sini adalah bank internal. Bank internal walaupun belum komplit, kadang BCA tuh juga belum ada nih di bagian sini BCA. Jadi gue pilihnya e-wallet, lalu kasih Gana, GoPay maupun ShopeePay, terserah buat kalian tuh. Nah di sini gue akan inputkan duit gue 35348. Oke, di sini gua akan skip terlebih dahulu ya. Dan di sini adalah bukti penarikan transaksi gua. Ya, ini ting Rp27.580. Detailnya masih tertunda dan kita bisa untuk liatin di sini gua melakukan sebuah penarikannya ke bagian aplikasi Dana gua. Sini kita coba untuk refresh juga. Sama kayak gini ya, kamu bisa untuk belum nge-refresh tuh ibarat kata ya, kalian bisa untuk logout lalu kalian login lagi. Nah di sini kalian login, saldo bakalan berkurang dan kita tinggal nunggu aja. Biasanya instan masuk ke bagian aplikasi Dana kita. Kita nunggu dulu ya kalau gitu. Oke, okay. Dan seperti ini untuk bagian saldo ya, di sini udah tertera jumlahnya juga dan udah detailnya berhasil, udah sukses nih guys. Apalagi kamu bisa untuk lihat di bagian sini juga untuk layarnya. Ini gua udah dapat notifikasi dari aplikasi Dana ya. Dan masuk gak ya? Wing. Ya, betul banget. Jadi langsung otomatis banget sih. Instan sih menurut gua untuk masuk di bagian dari platformnya BCW sendiri ya. Nanti kamu bisa untuk cobain untuk permainannya ini dengan mulai berapa ya, kalau nggak salah cuman 10.000 nih.
minimal 10.000 doang udah bisa, dan lakukan sebuah penarik. Oke. Nicely, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Salam profit. Bye-bye.